Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Dan setiap paginya saya selalu berdoa buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, saya udah di kandang teman-teman. Jadi pagi ini cuacanya seperti ini. Padahal nggak hujan semalamnya juga teman-teman, tapi mendung, mataharinya nggak kelihatan, dan saya juga nggak bisa mandiin ayam, misik ayam, dan saya juga nggak berani ambil resiko kalau saya mandiin sekarang, nantinya takutnya hujan bisa berbahaya teman-teman. Jadi pagi ini saya nggak misik ayam dan pagi ini saya nggak mandiin ayam teman-teman. Nah, kebetulan hari ini juga pagi ini juga anginnya kencang sekali teman-teman, jadi cukup kencang kelihatan dari sini aja udah kelihatan anginnya. Daun pisang juga bergoyang-goyang, dan daun di sebelah kantor saya juga bergoyang-goyang karena anginnya kencang sekali, lumayan kencang teman-teman. Nah, kalau udah angin kencang seperti ini biasanya di tempat saya ini dingin sekali, karena di tempat saya ini termasuk dataran tinggi teman-teman. Jadi di bawah itu, di bawah tangki air itu adalah kali di bawahnya, jadi sangat dingin sekali. Jadi sangat kalau anginnya seperti ini sangat lumayan dingin, menusuk sampai ke tulang teman-teman. Jadi sangat dingin sekali, ditambah cuacanya seperti ini, anginnya juga lumayan kencang seperti ini, jadi sangat dingin sekali teman-teman. Nah, kemarin sore itu saya udah ambil, jadi biang saya yang Mai Tai. Jadi ini biang saya yang Mai Tai yang dari Madiun, ini saya udah ambil, jadi alhamdulillah dia masih sehat teman-teman, dan alhamdulillah anaknya juga udah megar atau udah lahir teman-teman. Nah, sesuai dengan perjanjian saya, jadi kemarin itu saya mendapatkan 30% dari kelahiran anaknya. Jadi anaknya itu ada sebenarnya ada 8 telurnya, tapi yang netes itu yang megar itu cuma 5. Jadi saya dibagi 2 teman-teman. Jadi alhamdulillah ini dia penampakannya. Jadi seperti ini anak ayam pemangan saya dengan birma saya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi bulunya itu yang satu coklat, yang satu itu kelabu teman-teman. Saya belum tahu mana jantannya, mana betinanya ini. Jadi saya diamin aja dulu karena dia juga baru datang teman-teman. Jadi saya diamin dulu supaya dia tetap sehat teman-teman. Dan mudah-mudahan nantinya dia juga tetap sehat dan bisa bertumbuh dengan baik di sini teman-teman. Jadi sekali lagi, pamangon saya itu belum pernah diapa-apain, belum pernah diadu sama sekali. Jadi pamangon saya itu masih grass teman-teman. Jadi cuma waktu umur berapa ya? Waktu masih kecil, sekitar umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulanan kurang lebih. Jadi itu sekali doang waktu saya umbar bareng. Jadi sekali doang dia ngabar. Jadi sekali itu aja saya lihat bakatnya teman-teman. Jadi bakatnya bagus sekali, pukulnya juga bagus sekali, dan mainnya juga bagus sekali teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini anaknya juga nanti sesuai dengan prediksi saya, sesuai dengan apa yang saya inginkan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya dapat 2 ini. Jadi seperti ini penampakannya. Dan alhamdulillahnya lagi semua ayam saya juga sehat teman-teman. Jadi ini juga sehat. Ini adalah anaknya si Besut dengan biang saya yang Koing On Super Speed. Jadi warnanya seperti ini teman-teman, warnanya bagus sekali, warnanya kelas sekali. Jadi kelihatan bagus, jenggernya juga bagus. Nah teman-teman, jengger seperti ini biasanya ini ayam jenggernya jengger licik teman-teman. Biasanya kalau jengger yang seperti ini, jengger yang lancip seperti ini ayamnya licik dan ayamnya bagus. Dan tekniknya juga bagus teman-teman. Jadi harus diketahui jengger seperti ini itu bagus sekali mainnya, licin sekali mainnya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya dengan tipe jenggernya teman-teman. Jadi bagus sekali jenggernya, muka juga bagus, bulu juga bagus teman-teman. Dan ini juga saya lagi rawat-rawat. Ini adalah anak dari si Hulek dengan biang saya yang Mai Tai.
Jadi ini anaknya si Hulk seperti ini, bagus sekali. Ini juga bagus, ini tipe mainnya juga bagus, ini jenggernya juga bagus teman-teman. Jadi ini bulu bagus, bulu juga kelas. Jadi kaki juga bagus, ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi ini rencananya saya rawat-rawat. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan prediksi saya teman-teman. Nah, ini anak si besut dengan gelap. Ini anak si besut dengan biang saya yang Mai Tai juga. Jadi sepertinya ini mirip sekali dengan Birma, dengan perawakan Birma. Jadi ini satu pegaran dengan yang ini teman-teman. Jadi satu peranakan dengan yang ini, satu tetesan dengan yang ini. Ini juga bodinya bodi Birma. Ini juga bentuk badan Birma. Dan bulunya juga kelas sekali. Jadi ini dua, satu ini sama yang tadi yang saya sorot gelap itu, itu satu pegaran, satu tetesan teman-teman. Jadi satu darah dari anaknya si besut dengan biang saya yang Mai Tai. Jadi warnanya kelas sekali, dua-duanya warnanya kelas sekali. Jadi seperti ini, dan ini kakinya juga bagus, yang itu juga kakinya bagus teman-teman. Warnanya itu warna merah bata, warnanya merah bata. Jadi seperti ini penampakannya, dan alhamdulillah dia tetap sehat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau berminat, silakan aja hubungi saya. Jadi seperti ini teman-teman, mukanya bagus sekali. Ini baret. Jadi ini baret jenggernya. Dan kakinya ini kalau nggak salah yang ini ada pecah semua kelingkingnya teman-teman. Jadi kelingkingnya ada pecah semua. Saya juga lupa sebelah kiri pas sebelah kanan. Itu dari atas sampai ke bawah kelingkingnya pecah semua teman-teman. Dan ini adalah anak si besut, anak si besut, anak si hulek dengan biang saya yang Mai Tai juga. Jadi ini satu pegaran sama tadi anak ayam saya yang di tengah. Jadi ini satu pegaran juga, dan telurnya juga baru satu nih teman-teman. Ini sepertinya juga mau nelor lagi. Jadi alhamdulillah telurnya baru satu sampai saat ini teman-teman. Jadi belum ada tambahan lagi telurnya. Ya mudah-mudahan nantinya bisa nelor terus, dan mudah-mudahan telurnya nanti bisa banyak teman-teman. Nah, benar telurnya baru satu teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti telurnya bisa banyak dengan si besut, dan nantinya bisa berkembang biak dengan baik di sini teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah video saya kali ini, konten saya kali ini teman-teman. Jadi tentang kedatangan anak ayam pamangun saya. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia membantu saya, mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat, berkat dukungan kalian saya bisa seperti ini saat ini. Dan jangan lupa buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga, ayo bantu saya, monggo silakan bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menontonnya lebih awal. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salamnya, salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.